Setelah membuka cabang di Condet dan Pondok Aren, kini Under 20 Cafe hadir di Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Dengan hadirnya 20 Coffee di kampus ITB Ahmad Dahlan tersebut bukan saja memberikan daya dukung terhadap kampus Muhammadiyah, akan tetapi sebagai upaya mengajak warga Muhammadiyah dalam kemitraan bisnis. Hal itu diungkapkan oleh owner Under 20 Coffee, Andi Bukhari, kepada tim TVMU. Ia mengungkapkan agar warga Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah bisa memanfaatkan bisnis kopi yang saat ini menjadi tren di masyarakat. PT Under 20 Coffee Indonesia didirikan tahun lalu, tapi sebenarnya sebelumnya sudah berjalan selama 3 tahun dengan satu outlet di Condet. Kemudian setelah pendirian PT Under 20 Coffee Indonesia di awal tahun 2019, kita mengembangkan menjadi 2 outlet lagi, menjadi 3 outlet, yaitu di Condet yang pertama, kemudian yang kedua di sini, yaitu di kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta. Kemudian outlet yang ketiga di Jalan Pondok Aren Raya nomor 104, Tangerang Selatan. Nah, kami berkomitmen untuk terus menyajikan kopi sehat, nikmat, dengan harga bersahabat. Under 20 Coffee ini juga terus ingin mengembangkan jaringan outlet, dan kami sangat terbuka untuk kemitraan, baik kemitraan dalam pengembangan outlet, ya, seluruh outlet kita bekerja sama, bermitra, atau mitra menyediakan tempat kami yang selebihnya, menyediakan mulai dari mesin kopi, kemudian peralatan, demikian juga interior, furniture, pendingin, AC, dan sebagainya. Dengan adanya kemitraan tersebut, Andi ingin agar 20 Coffee memiliki banyak jejaring di Jabotabek. Tim TVMU memberitakan.